Tommy dan Rika, sudah lebih dari 6 jam Firza Husein diperiksa di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Artinya dalam pemeriksaan yang sudah berlangsung sejak pukul 9.30 tadi, yang menjadi fokus dari kepolisian ini adalah untuk mendalami apakah benar Firza Husein ini terlibat dalam pelanggaran undang-undang pornografi yang menjeratnya begitu, yang mengancamnya begitu. Dan dalam pemeriksaan hari ini, polisi juga menghadirkan 3 orang saksi ahli. Yang pertama adalah saksi ahli hukum pidana, kemudian ada juga saksi ahli telematika dan juga dari KPAI. Dan pemeriksaan yang berlangsung hari ini merupakan pemeriksaan lanjutan setelah sebelumnya polisi juga sudah memeriksa beberapa saksi-saksi yang terkait dengan dugaan pelanggaran undang-undang pornografi. Salah satunya ini adalah dari tim Inavis Polri yang merupakan ahli dari face recognition untuk memastikan apakah memang benar foto yang tersebar yang juga dijadikan sebagai alat bukti ini memang benar foto dari Firza Husein. Dan hasil penyelidikannya ini Mabes Polri atau tim dari Mabes Polri dan sudah ditegaskan oleh Polda Metro Jaya membenarkan bahwa foto yang juga digunakan sebagai barang bukti ini merupakan foto dari Firza Husein dan tanpa rekayasa. Berikut pernyataan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono. Satu, ya, sementara satu di Mabes, dia akan mencocokkan apakah foto yang ada di beredar dengan foto dengan TKP itu sama atau tidak itu. Hasilnya gimana, Pak? Nah, selain dari pernyataan dari kepolisian tadi, kami juga terus mengejar tanggapan dari Firza Husein. Namun memang hingga saat ini kami belum mendapatkan kepastian dari Firza apakah memang benar foto yang ada atau yang dijadikan barang buktinya adalah foto dirinya. Karena sejak tiba pada pukul 9.30 tadi, Firza ini enggan untuk berkomentar, begitu, hanya mengucapkan salam saja kepada rekan media. Sementara itu yang tadi saya sudah sampaikan nih, Tommy dan juga Rika, bahwa polisi juga memanggil 3 orang saksi ahli untuk dimintai keterangan, dan salah satu saksi ahli, yakni saksi ahli hukum pidana, sudah menyampaikan bahwa berdasarkan alat bukti atau bukti-bukti yang ada yang dimiliki oleh Polda Metro Jaya dan mencocokkan dengan keilmuan yang ia miliki, ini dipastikan bahwa Firza Husein dan juga Rizik Syihab ini melanggar atau memenuhi unsur-unsur pelanggaran terhadap undang-undang pornografi karena secara sukarela memproduksi dan juga menyebarluaskan foto yang mengandung konten pornografi. Untuk itu mereka ini terancam apabila memang terbukti bersalah nantinya terancam hukuman hingga 12 tahun penjara. Sementara itu memang dari pihak kepolisian menegaskan yang menjadi fokus dari mereka adalah memeriksa atau mendalami kasus ini dengan meminta keterangan selain dari ahli-ahli juga meminta keterangan terhadap Firza Husein dan juga Rizik Syihab. Namun hingga saat ini Rizik Syihab belum menghadiri panggilan dari Polda Metro Jaya. Untuk itu polisi sudah mengeluarkan surat perintah membawa Rizik untuk mempermudah penyelidikan dari kasus ini. Rika dan Tommy.